Andaikan saat itu aku tidak terlalu masuk ke dalam lingkaran itu, main sama orang utan aja aku udah happy. Aku ke Kalimantan main segala macam di hutan, di air, and then it was my happiness gitu. Nah justru ketika aku dalam lingkungan yang aku pikir manusia yang bisa memberikan aku nilai tambah, memberikan aku added value dalam hal yang positif, justru lingkungan itu yang bagi aku membawa aku ke dalam kehancuran.